Imlek tahun ini sungguh berbeda daripada tahun-tahun yang lalu, yang mana kita tahu bahwa 2 tahun yang lalu kita memasuki pandemi, dan syukur alhamdulillah pada tahun kali ini kita sudah bisa merayakan Imlek secara leluasa, yang mana bulan yang lalu Pak Presiden sudah mencabut status PPKM, sehingga pada tahun ini kita buat sebuah perayaan Imlek yang berbeda daripada yang lain, yang mana dulu selama 2 tahun kita tidak bisa berkumpul dengan banyak orang, silaturahmi secara bersamaan. Tahun ini kita bisa melangsungkan sebuah acara Imlek yang mana bisa berkumpul bersama tanpa ada sekat apapun, yang mana hari ini kita melaksanakan open house yang diorganisasikan oleh seluruh organisasi Tionghoa yang ada di Sulawesi Selatan, bekerja sama bersama-sama untuk bagaimana kita merayakan sebuah Imlek itu secara dengan besar-besaran, dengan mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Tema Imlek tahun ini apa, Pak? Tema Imlek tahun ini tuh bangkit untuk Indonesia, yang mana kita berharap dengan lepasnya dari kondisi PPKM ini, Indonesia akan semakin maju, semakin berkembang terus, masyarakatnya akan semakin sejahtera, dan tentunya kita berharap bahwa seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kota Makassar, bisa bagaimana menjaga kekompakan yang ada di Kota Makassar, karena kita berharap jangan sampai ada perpecahan di antara tengah-tengah masyarakat, apalagi kita mendekati dengan masa-masa tahapan pemilu, dan tentunya kita berharap jangan sampai ada perpecahan dengan masyarakat Indonesia.